Universitas Airlangga, Profesor Muhammad Nasih kembali mengukuhkan guru besar baru pada bulan Oktober ini. Tepatnya pada Rabu 6 Oktober 2021, Rektor mengukuhkan 3 guru besar yang bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Kampus C. Ketiga guru besar itu adalah Profesor Dr. Ira Widyastuti dari Fakultas Kedokteran Gigi, Profesor Dr. Mustafa Helmi Effendi dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan Profesor Esti Hedradi dari Fakultas Farmasi. Pada kesempatan itu, Profesor Nasih mengungkapkan bahwa jabatan guru besar mengindikasikan banyak hal, utamanya proses pengabdian kepada masyarakat, para guru besar yang justru harus makin ditambah. Anda hari ini, para guru besar yang hari ini dikukuhkan, berada pada posisi yang akan dilihat oleh banyak pihak. Sekaranglah saatnya Anda semuanya, para guru besar ini, untuk menjadi role model bagi rekan-rekan yang lainnya, bagi kolega-kolega yang lainnya. Pada proses pengukuhan guru besar itu, ketiga guru besar memberikan orasi ilmiah terkait kemajuan keilmuan pada masing-masing bidang. Profesor Ira menyerukan orasi bertajuk Potensi Kombinasi Kalsium Hidroksida Propolis sebagai medikamen perawatan pulpa vital. Profesor Helmi menyampaikan orasi mengenai pentingnya kesadaran masyarakat tentang potensi penularan antimikrobial resistance atau AMR yang bersumber dari hewan dan produk hewan. Dan Profesor Esti menyampaikan orasi ilmiah bertajuk pengembangan nanoteknologi dalam sistem pengantaran obat transdermal.